let's give it up for David Beckham. Jatuh. Ini yang mesin kulkas. Siapa mesin kulkas? Ini acara apa ya? Ini David Beckham apa saya David Beckham? Bola. Bolanya mana bolanya? Bolanya. Ini pemain bola yang suka makan. David Beckham. Tepuk tangan yang paling. Dia gak tahu. Cucu ya, Pak. Cucu ya. Afrin. Ternyata bukan hanya orang biasa aja, olahragawan juga ada yang coklat. Maaf, kita gak pesen kulkas. Oh. Ada tumpeng selamat. Kurang aja, maksudnya tumpeng selamatan. Dateng ya, lah. Bukan tumpeng selamatan. Sela, ya. Mau pesen ambil berapa duit? ATM. Orang duitnya aja hilang, mau ambil duit dari mana? Itu kan udah Selasa kemarin, ya. Kalau sekarang emang tetap hilang. Gua tahu. Pasti dia nyuruh manajernya. Maksudnya manajer yang baru, tolong dong gue diundang. Gue agak ini nih untuk balik modal lagi punya. Bener. Bagaimana dia? Ada orang Indigo sekarang ini. Biar tahu di mana manajer yang lama sih. Itu dia gua tanya. Duit saya masih utuh nggak kira-kira? Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di Pelangi. Warna-warni. Ya, Vega. Barusan kita ngelihat Viti mengenang almarhum Ade Namnu, ya. Sahabat kita, saudara kita. Kalau kamu ngebayangin nih Ade Namnu, apa yang langsung melintas di pikiran kamu? Kade tuh orang yang ramah ya. Jadi maksudnya setiap kita misalnya punya acara dimanapun, pasti dia itu bukan orang yang biasanya kalau ada nggak mau negor duluan. Tapi ini Kade orangnya selalu mau negor orang duluan. Tapi mungkin pemirsa juga siapa sih yang nggak kenal Ade Namnu ya? Iya. Kalau saya begitu dengar siapa yang menjadi bintang tamu atau siapa yang main Ade Namnu, Latah ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dari situ akhirnya timbul kita bagaimana membuat bahan kelucuan. Dan memang betul-betul Ade Namnu ini orangnya dimanapun, dalam keadaan apapun, dia selalu tersenyum. Betul sekali. Sosok yang low profile, tapi high quality, pemirsa. Sosok yang sangat baik. Kemarin terakhir aku tuh masih ketemu sama almarhum tuh di mall. Bareng sama Deswita, Ferry Mariadi, kita foto bareng. Dan pasti ke Ade tuh setiap ketemu sama orang pasti bilang jaga kesehatan, jaga kondisi. Buat apa sih kalau misalkan capek kerja, capek nyari duit tapi sakit ke Ade. Kalau saya waktu itu ketemu Ade Namnu ketika masih Ade main jadi bintang tamu di Opera Van Java. Beberapa kali kalau nggak salah 3 kali dia sudah main di Opera Van Java. Dan setiap kita baca skrip, siapa nih bintang tamunya? Ade Namnu. Saya langsung semangat. Kenapa semangat? Karena dia tuh bisa membuat ketika suasana sudah mulai, kalau namanya lawak kan suka-suka kadang-kadang misalnya garing atau misalnya udah mulai bosen. Dengan adanya Ade tuh bisa jadi nambah bahan lagi gitu. Betul sekali. Jadi pokoknya, asik memang orangnya. Benar. Mendengar namanya aja sudah terbayang sosok keceriaan dalam dirinya ya Mas Andre ya. Tapi ya pemirsa, Tuhan berkehendak lain. Yang pasti Vega yakin, pemirsa juga percaya bahwa Allah pasti lebih menyayangi Kak Ade ya. Jadi sekali lagi kita doain juga semoga Kak Ade tenang di alam sana, ditempatkan di surga yang paling indah. Ya, dan kita harus mengenang almarhum dengan kebaikan-kebaikannya. Beliau adalah komedian terbaik, the best di Indonesia. Betul sekali. Jadi kalau mau mengenang almarhum Ade, kenanglah bagaimana ketika beliau dulu semasa hidup banyak memberikan manfaat dan juga hiburan-hiburan untuk kita semua. Betul sekali. Selamat jalan buat Ade. Semoga damai di sisinya. Amin. Okay, dan sekarang kita langsung saja sambut penampilan dari The Virgin. Selamat pagi Pelangi. Hatiku jika masa yang
Ulang tahun nih. Iya. Udah lewat lama, udah biladinya sebulan. Biladin berarti apanya yang baru di sebulan? Baru tahu saya. Oh, itu 26 ya, 26 tahun ya? 26 tahun nih. Wih, hebat. 26. Tahun ini juga aku akan 26. Oh, sama. Enggak nyangka ya orang-orang pada bilang aku kayak 17 tahun. Iya. Waduh, Pak. Kayaknya enak, lagi enak ya. Agak enak saya dengan Mita, ya, Mita ya? 26 tahun ya Mita. Kalau Dara berapa sih? Saya kalau ngeliat Mita gak kelihatan kayak 26 loh. Kayak berapa? Kayak 25. Beda tahun, sedikit satu. Kalau mau muji sekalian kayak 12 tahun, kayak 17 gitu. Ini ngeselin banget ya dia emang. Kok yang kesel sih? Saya kan nanya sama Mita. Ya kan aku kan ininya, mamanya. Dara umurnya berapa Dara? Kalau Dara, Dara? Aku 17. 17? Gak kelihatan kayak 17 ya? Kayak berapa? Kayak 15. Enggak. Aku 20 tahun. 20? Oh 20 tahun. Oh 20 tahun. 20, 26, 26. Ini 46 ngapain? Anak-anak muda. Lu jangan ngeliat tampang. Tampang boleh 46. Tapi penampilan. Berapa? 50! Lebih old gitu dong. Lebih old. Tua. Ini ngomong-ngomong hari ini tuh tema kita mau ngebahas sayang sama sayang, mama. Sayang, sayang. Wow. Seperti lagu yang pernah hits di era tahun 90-an. Gimana? Sayang sama mama. Bolo, bolo. Mama, bolo-bolo. Ada mama.
Ada mamanya juga. Aku gitu banget sih. Ternyata memang pilihan tepat untuk mengeluarkan vokalis satu ini. Masa lagu orang diganti-ganti. Sayang sama mama bolo-bolo. Tapi itu kan yang mama bolo-bolo itu kan lanjutannya. Awalnya kan begitu. Sayang sama mama baru. Mama bolo-bolo. Jawabannya. Ngarang. Mita, kemarin waktu ulang tahun minta hadiah apa? Sama mama. Sama mama. Enggak. Mama. Mama minta apa sama kamu? Mama. Enggak minta apa-apa. Enggak, maksudnya gini kan kalau iya. Mintanya ulang tahun harapan mama apa? Mama. Wah, gitu. Harapan mama sih mudah-mudahan anaknya cepat dapat jodoh. Amin. Terus apa ya, lagi? Ya standar keinginan orang tua lah. Iya. Anak karena ya anaknya kan umurnya udah 26 kan udah lumayan. Iya. Kasih hadiah lipstik enggak mama ke Mita? Gantungan apa? Gantungan lipstik. Yang benar. Kasih lipstik ya katanya. Enggak lipstik beneran, bohongan. Emang kenapa kalau yang beneran? Iya, nggak dipakai sama anak yang cuma. Kenapa nggak dipakai? Jarang, aku nggak pernah pakai lipstik. Jadi, kamu kalau merah begitu pakai apa? Nggak dari sana. Oh, pakai daun siri. Ini dia tradisional ya, zaman dulu bang. Jadi dulu kan. Oh gitu, ya. Tapi Mita sendiri memang pengen secepatnya pengen merit gak? Udah ada calonnya belum? Kalau aku sih tergantung jodohnya dari Allah aja gak mau. Oh gitu. Bener nih, bagus nih. Banyak cowok-cowok nih itu. Semua bapaknya pengusaha. Pengusaha juga. Udah. Iya, kita doakan mudah-mudahan. Ya. Usia Mita yang ke-26 ya, tentunya semakin dewasa, semakin sukses amin. Karirnya, amin. Cita dan cintanya. Cita dan cintanya, betul sekali. Dan sekarang kita mau panggil bintang tamu, ini anak band banyak nih ya. Anak band kan ya? Iya, saya termasuk. Oh, anak band juga Pak? Dulu. Oh, mantan anak band. Kita panggil ini dia, Dere Dek! Sebentar. Hey. Mas Dani. Mas Dani. Berubah Mas Dani. Tapi saya heran loh, ini kan masih pagi ya? Iya. Matahari masih belum begitu terik. Bener-bener. Gampang dicari, Mas. Saya kan orangnya kelantak kelinting, gak pernah cari, nah. Iya, bener-bener. Kalau lagi dalam kerumunan orang ya. Iya. Yang kuning tuh. Gitu. Dia gak putih kayak gitu. Ya udah sebentar, Mas Hari Panca, nanti kita baca. Orang tuh.